Amma ba'da subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim la hawla wa la quwwata illa billahi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Khatimatun, penutup. Fil adhkaril ma'surati, mengenai zikir-zikir ma'surah, zikir-zikir yang di nukil yang diambil dilaksanakan dari hadis-hadis Nabi. Ba'da sholatil maktubati, setelah sholat fardu. Kadang-kadang kan kamu dengar orang ustaz apa zikir maksurah. Zikir itu harus maksurah. Maksudnya zikir yang didasarkan pada hadis. Nah, yang kita lakukan sehari-hari itu semua zikir maksurah. Yang dinukil dari hadis. Nah, ini nanti buktinya. Rawa At-Tirmidziyu ngan Abi Umamah. Imam Tirmidzi menceritakan, meriwayatkan dari Abi Umamah. Kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu tunga asma'u qala jawfal laili al-akhiri wa butubura wa butubura salatil maghdubah." Doa yang paling didengar Allah itu kapan waktunya? Rasulullah SAW menjawab, di tengah malam yang akhir, waktu sahur, dan setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat itu berdoa didengar Allah, lebih didengar Allah. Waqala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ajmal ulama ala istihbabi dzikri wa du'ai ba'da sholati. Para ulama telah sepakat mengenai sunatnya berzikir dan berdoa setelah sholat. Faminat dzikri al-ma'suri ma'akharaja Ibnu Sunni wa Abu Ya'la anil barok. Di antara zikir-zikir ma'sur yang diperintahkan oleh Rasulullah, yaitu sesuai dengan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Sunni dan Abu Ya'la, meriwayatkan dari Al-Bara. Qala Al-Bara mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, Man istaghfara Allah tubura kulli salatin salasa marratin. Qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi ghufrat dzunubuhu wa in kana qad farra min az-zahfi azidu fi al-azima ba'da subhi wal maghrib. Siapa yang membaca istighfar kepada Allah setelah tiap-tiap selesai salat tiga kali, yaitu dia mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah, tidak ada Tuhan selain dia Allah, al hayyul qayyum atau al hayyul qayyum, yang maha hidup dan maha menegakkan, maha mengurusi makhluk. Al qayyum itu yang ngurusi makhluk. Wa atubu ilaihi, dan aku bertobat kepadanya. Ghufirat dzunubuhu, diampuni dosa orang itu. Wa in kana qad farra min az-zahfi, meskipun dia benar-benar telah lari dari medan peperangan. Dosanya itu lari dari medan peperangan. Lari dari medan peperangan itu kan dosa sangat besar. Waktu berperang melarikan diri, tidak mengikuti perintah. Meskipun dosanya besar, atau astaghfirullahaladzim, Allah tidak ilah ilah walahayal qayyumatubillahi.
atau astaghfirullah tidak ada lalu kata boleh tiga kali tapi sholat dosanya tidak boleh. Wajidu fihi al-ghadima ba'da subuhi wal-maghrib, dan pada setelah sholat subuh dan sholat maghrib ditambahi lafal al-ghadim, astaghfirullah al-ghadim, astaghfirullah al-ghadim, ya habis maghrib dan habis subuh ditambahi astaghfirullah al-ghadim. Dan sudah kita lakukan alhamdulillah, diampuni dosa-dosanya. Nah, supaya terasa itu ya kita berusaha untuk mengingat-ingat artinya. Wa muslimun kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idang sarafa min salati istaghfara salasan wa qala. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW setiap selesai sholat itu istighfar tiga kali. Kemudian istighfarnya seperti tadi itu, astaghfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiga kali. Kemudian Allah juga, kemudian Rasulullah juga membaca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Lafalnya lebih di dalam hadis lain kan Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika yaudus salam fahayna rabbana, ya Allahumma anta salam minka salam wa ilaika yaudus salam fahayna rabbana bisalam, ya dal jalal wal ikram, lengkapnya begitu. Ini Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya dal jalal wal ikram juga boleh, sudah cukup. Allahumma wa ya Allah anta salam, engkau lah zat yang maha selamat, maha selamat dari kekurangan, dari aib, dari apapun, maha sempurna. Wa minka salam, dan dari engkau lah semua keselamatan. Tabarokta, engkau maha memberi berkah ya dzal jalal wal ikram, wahai zat yang maha agung dan maha mulia. Maha memberi, ikram itu mulia karena banyak memberi. La ilaha illallah la syarika lah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah sendiri tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, milik Allah segala kekuasaan. Walal hamdu, dan milik Allah segala puji. Wa ala kulli syai'in qadir, dan Dia Allah atas tiap-tiap sesuatu itu maha menguasai, maha berkuasa. Menguasai tiap-tiap sesuatu. Terus Allahumma la mani alima ataita, ya Allah tidak ada yang bisa mencegah apa yang engkau berikan. Wala mu'ti alima manakta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang tidak engkau berikan. Wala rata alima qadaita, dan tidak ada yang bisa menghentikan keputusanmu, menolak keputusanmu. Walaya fa'udal jad dimingkal jad, dan tidak ada gunanya orang yang suka memberi dengan pemberiannya dari siksaanmu. Misalnya akhirat enggak ada gunanya, kalau Allah menghendaki siksa siapa yang bisa. Tidak ada gunanya orang yang suka memberi kalau Allah menghendaki untuk tidak diberi. Dina hilang. Wala haula wala quwwata illa billahil azim, dan tidak ada daya dari menghindari maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kecuali illa billahil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa la na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Lahu ni'mah wa lahul fadlu wa la wasana'ul hasan, kepunyaan Allah lah kenikmatan itu, dan kepunyaan Allah lah anugerah itu.
wasana'ul hasan dan juga kepunyaan Allah lah pujian yang baik itu. La ilaha illallah. Dadatan sa Allah mukhlisina lahuddin. Mengucapkan la ilaha illallah sebagai orang yang mukhlisin lahuddin. Memurnikan agama semata karena Allah. Walau karel kafirun, meskipun orang kafir tidak suka. Ini sudah kita lakukan semua tahu. Bayangkan EDW orang lakukan ini kayak ngetiki wah. Kayak ngetiki ini moco. Entah. Ratau-tau ini melu wiridan ngerti-ngerti moco. Hati-hati tentang dikir. Bunga palkin buku siji atau kosobata. Kadang-kadang di pondok itu dilaksanakan dulu nanti baru ini loh hadisnya ini loh. Nah kadang-kadang itu kan dikir-dikir itu belum diterangkan hadisnya, yang penting dilaksanakan dulu kan, supaya lebih cepat. Tapi orang luar pondok kadang-kadang yang sok pinter terus mengatakan itu fitnah, itu enggak ada hadisnya. Ya ada hadisnya, cuma dia enggak tahu kan, atau pura-pura enggak tahu karena dia enggak mau menghafalkan, repot toh, sedang kebebet enggak. Nah, dia sendiri soalnya tidak mengamalkan, tidak bisa mengamalkan. Ada orang mengamalkan mangkel, karena ngapal ke, no. Kokokean sih yang dapat ke. Atau saking bodoh ini. Nggak apa-apa dibilang bet enggak. Bahwa aidan qala Rasulullah SAW dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man sabahallah man sabahallah fi duburi kulli salatin salasan wa salasin wa hamidallah salasan wa salasin wa kabarallah salasan wa salasin wa qala tamamal mi'ah la ilallah la syarika la la mulku la alhamdu ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa ingkana wa ingkanat misla zabatil bahri. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang baca subhanallah, membaca tasbih untuk Allah subhanallah, tiap-tiap sholat, 33 kali, subhanallah, 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 apa kali dah? Alhamdulillah, salasan, wasalasin, alhamdulillah, 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 33 kali. Wakabarallah salasan wasalasin. Allah Akbar 33. Kemudian wakola tamamal mi'ah la ilallah ta'ala syarika la la mulku la la hamdu ala kulli syai'in qadir. Dan setelah itu sebagai penutupnya membaca la ilallah ta'ala syarika la la mulku la la hamdu ala kulli syai'in qadir. Ufirat khatayahu in kanat misla zabatil bahri. Dosa-dosa orang itu diampuni meskipun dosanya sebanyak zabatil bahri, ombaknya samudra, ombaknya laut. Ombak laut itu kan tidak ada henti-hentinya teman, datang terus. Bagaimana dosa kita itu kan datang terus. Maca subhanallah alhamdulillah 33 itu dan seterusnya itu 33 kali ya diampuni semua. Habis sholat. Warafingu Imam Rafingi Kala mengatakan Warafingu Imam Rafingi meriwayatkan Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Inna sholaitum sholat al-fardhi Fakulu Fingaki bikulni sholatin Asra marratin La ilaha illallah wa la syarika lah Lal mulku wa lalhamdu Wa la kulli syai'in qadir Yuktabu lahu minal ajri ka'anama ataqa raqabatan wajidu fiha yuhyi wa yumit biyadil khair ba'da subhi wal asri wal marib. Kata Rasulullah SAW, ketika kalian selesai sholat fardu, ucapkanlah untuk mengiringinya setelah sholat fardu itu 10 kali bacaan la ilaha illallah wa la syarika lah la mulku wa la hamdu ala kulli syai'in qadir. Kalau mau melakukan itu diberi pahala seolah-olah seperti membebaskan budak. Membebaskan budak itu kan sedekah yang besar.
budak itu kalau sekarang harganya bisa, misalnya masih ada budak itu kira-kira ya harganya bisa 1 miliar, 2 miliar. Masalahnya 10 kali setelah sholat itu seperti itu. Ini mau itu baru gue cetil ya. Rata sedekah ya, mau cetil ya, ya rata hati Pak D. Dan ditambahi kata yuhyi wa yumit biyatil khair ketika dibaca setelah sholat subuh dan sholat asar dan sholat maghrib. Ini kan sudah kita lakukan. Pelan, biar ini pada saat subuh bareng, wiridan bareng gitu. Dicoba Ramadan, habis Ramadan dilanjutkan. Sesuai sing maca turu kabeh ta. Aku ya wegah sesuai nek kon mimpin wong turu terus ta. Ini kayak la ilaha illallah ta syarika la ilaha illallah alhamdulillah sing tiru. Sing makmume iki apa kuwi termasuk dzikir maksurah batinku. Wah, Rasulullah kita tahu memerintahkan untuk setelah saat subuh kowe yo kita ora ono. Sesek ya memeng. Ya sesek dijajal meneh. Pokoke sithik. Dimana ora maghrib bisa lah. Duhur ngasar di dhewe subuh di dhewe. Wal Haris bin Umar ngan Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Haris bin Umar, meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Inna fatihatal kitab, ayatal kursi wa syahidallah, dan seterusnya sampai kata al-Islam. Wa kulillah sampai ilah hisab. Mu'allakotun ma'bainahunna, ma'bainallah hijabun. Itu ayat Fatihah dan ayat kursi serta ayat Sayyidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim inna dina indallahi al islam dan juga ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka anta syaa ta'zul mulka anta syaa ta'zul anta syaa ta'zul anta syaa ya dzul khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy tarzuqu anta syaa bi ghairi hisab. Ayat-ayat itu di situ itu digantungkan pada ayat-ayat itu apa saja di antara ayat itu dan di antara Allah digantungkan hijab. Qulna ya Rabbi atuh bituna ila ardika wa ila man ya'sika. Ayat-ayat itu berkat memohon kepada Allah wahai Tuhan, apakah engkau jatuhkan kami ke bumi dan kepada ke bumimu dan kepada orang-orang yang maksiat kepadamu. Dulu kan ayat-ayat ini digantungkan antara tidak tanpa penghalang apapun dengan Allah. Kemudian diturunkan, diwahyukan Allah kepada Rasul. Kemudian pada protes, kok kami dijatuhkan ke bumimu kepada orang manusia yang suka maksiat kepadamu. Allah Ta'ala bi haliftu la yakra'ukunna ahadun tuburakulis sholatin illa jangaltul jannah masbahu ngalama kanabihi. Allah pun berfirman, demi diriku sendiri, aku bersumpah tidak ada satu orang pun yang membaca kalian, itu tadi ayat-ayat itu, tiap habis sholat, kecuali aku buatkan untuk orang itu surga sebagai tempatnya. Alama kana fihi, surga sebagai tempatnya sesuai dengan kebutuhannya. Wa askantu hadiratal qudsi, dan aku tempatkan orang itu di hadiratal qudsi. Ruang VIP di surga itu ada yang namanya hadiratal qudsi. Anandartu ilaihi bingainil maknunati fi kulli yamin sabina marratin.
dan aku perhatikan orang itu dengan penglihatanku yang tersimpan, dengan perhatianku yang tersimpan, tiap hari 70 kali diperhatikan Allah, 70 kali dilimpahi Allah nikmat, anugerah dan lain-lain 70 kali. Pokoknya itulah kulla yaumin sabina hajatan, dan aku putuskan untuknya setiap hari 70 kebutuhannya, aku berikan 70 kebutuhannya. Wa tanaha al-maghfirah, yang paling rendah di antara 70 kebutuhan itu adalah ampunan. Ampunan aja yang paling rendah. Wa angatu min kulli aduwin hasidin anasartu, dan aku jaga orang itu dari tiap-tiap musuh dan tiap-tiap orang yang iri, dan aku menolongnya. Itu maksud gue. Sing ranggo kita bisa apa lagi? Lang. Oh, mahalang mah turu. Yes. Nek ngaji dibiasake nggo kitab ya. Sing ranggo kitab apa kowe? Di sini wae digolekkan. Lha. Ngaji kudu nggo kitab nek nek aku nggo kitab kudu nganggo kitab. Lah nek ngaji ra nggo kitab ki ming turu ki mah. Lha. Tau fotokopi. Lu difoto, biar fotokopi nek saiki difoto HP. Laman bro wingi. Bro. Laman difoto. Ana nang HP kok malah nge-game ra ngerti aku ya ta. Ya aja lah nang HP ta. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kok kayak wingi kok sing ra duwe sapa ta. Nanti dia jalan di taku. Termasuk anu barang burdah barang itu di pon mesen kayak Andre neng Azhara, sing bayari aku. Tuku mana viral? Puluh, orang puluh. Kan ana beberapa sing ranya. Landung mbak, wewe barang ranya kalau tahu ya. Ya gitu lah. Nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nasa'iyu wa Ibnu Hibban, qala Rasulullah SAW. Imam Nasa'i dan Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man qara ayat al-kursi itu bura kulli sholatin maktubatin. Siapa yang membaca ayat kursi tiap-tiap habis sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah ila ayyamutah. Orang itu tidak tercegah dari masuk surga kecuali kematian. Maksudnya orang itu tidak masuk surga karena belum mati. Ya mati masuk surga. Maca ayat kursi. Wa Abu Ya'la qala Rasulullah SAW. Abu Ya'la meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salasun man ja'a bihna mal imani dakhala min ayyaba bil jannati sa'a wa zubija minal huril ngaini hina haithu sya'a. Man ngafa man qatilihi, man ngafa man ngan qatilihi, wan ada dainan hafiyan, wan qara'atu brokuli sholatin maktubatin ngasramaratin kulu Allah. Ada tiga jenis orang yang datang dengan membawa iman masuk surga dari mana saja pintu yang dia kehendaki, dan dia menikahi bidadari yang dia kehendaki, yaitu orang yang satu memaafkan orang yang membunuhnya. Membunuhnya, membunuh dirinya, orang itu dibunuh dan yang dibunuh itu maafkan. Sayyidina Umar itu ketika dibunuh itu kan maafkan sebelum meninggal, berwasiat yang membunuh dimaafkan.
Sayyidina Ali juga gitu, Sayyidina Utsman juga itu. Dan membayar hutang yang sudah samar, hutang samar maksudnya sudah tidak ditagih, sudah dilupakan. Berarti orang itu kan merasa bertanggung jawab. Dan orang yang setiap habis sholat wajib membaca 10 kali surat Qul huwallahu ahad. Wa Abu Dawud at-Tirmidzi ngan kubata bening Amir. Kita membacanya sekali harus dilipatkan 10 kali kepalanya, berarti cukup sekali-sekali kita habis sholat maca Qul huwallahu ahad 10. Jadi nek bar sholat itu ora kesusu mlayu sholat. Ini gila. Susu Melayu selak madang, selak apa. Ya dah, moco-moco atau menang wae, tafakur, mikir-mikir. Nah, mau ming ngenteni adzan ngisa. Kira-kira ming 10 menit ya, ratrimo, metusik. Gitu. Kok katanya orang metusik ke masjid ini rugi banget. Gitu. Padahal mungkin termasuk apa wis jenenge riba ta dibiasake kan wingi podcast tentang bertapa nek topo ya kangelan wis ngono kuwi lah nek topo bar salat magrib wiridan wiridan rampung rung isa ya salat sunat kok ba'diyah magrib iso rong rakaat iso petang rakaat iso enem rakaat anu ta salat sunat apa salat sunat apa jenenge awabin anu ta jenenge sholat-sholat awabin. Kok urung isa ya meneng wae, ngantuk-ngantuk. Lah nek ngantuk iki nek pas iktikaf lho ora apa-apa to. Lah nek ngantuk nek pas ngaji iki ya ora pas to. Nek pas iktikaf malah mendelik ini. Ya apik ngono gitu. Lah nek ngaji iki nek iso aja ngantuk. Nek ngantuk engko turu. Maksudnya iki ora paham. Ngono kuwi lho. Bar sholatnya aja kesusu lungo. Ini nek kowe ana keperluan ya, bar sholat kowe ana keperluan ya ora usah nunggu aku nek wis ngadeg. Ya pancen nunggu imame ngadegi ganjarane wis gedhe kok ana keterang. Tapi nek kowe anu ya wis ora apa-apa ngenteni aku ngadeg ora kudu. Salat sunat bareng ora kudu ngenteni aku salat sunat ya bae bar. Ajan isa. Kowe kepen salat sunat wae. Rasa ngenteni aku. Nah, mungkin nek dikamati, ya nek dikamati mek arek dibatalke syarat sunat kan rampung to, rampung to. Emon-emon yo. Wes. Ngene iki nah. Mlebu masjid urung kamat ya kan mek syarat sunat wae engko nek. Nek kamat piye? Deg-degan aku. Nah nek kamat yo arek le salat mak sunat iki dibatalke kan rampung to, kaya ari mundari. Inggris saat dibatalke terus wong nek arep mlebu sar kamat. Ngono kuwi lho. Terutama sing senior-senior iku dene nyontoni. Nah, makanya kadang-kadang iki salat magrib iki rada wengi iki maksudnya iki ben gak engko salat engko wiridan terus tekan ngisak langsung dadi solara sempat metu. Ngopo tidak metu amin kurang 5 menit, 5 menit, 10 menit itu. Oh, sebegitu anu lalu beradat. Rasa asal sunat itu soalnya sar ngisak, malah ngono ya. Selak dan ngisak ya. Selak madiang, yongko kan di sana waktu. Tidak, kerap. Kerap apa, kerap iktikaf. Ya itikaf oleh turu nih yura tiap itikaf turu jenenge kue tidur di dalam masjid kue ya dah ya naik keturunan apa apa pas itikaf merenung menurut ya Bismillahirrahmanirrahim dimo wa Abu Dawud at-Tirmidzi wa at-Tirmidzi ngan Uqbah bin Ngamir kala amarani Rasulullah SAW an akra'al muawidat muawidat dubura kulli sholah. Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW menyuruhku untuk membaca muawidat setiap habis sholat. Membaca Qul a'udzu birabbi fil falak dan Qul a'udzu birabbin nas. Warada at-tahlilu wasara marrat.
Dan juga ada hadis yang menganjurkan membaca tahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Tadi termasuk la ilaha illallah qadalah syarikat juga sudah bisa termasuk. Tahlil itu kan la ilaha illallah. Wallahu a'lam bi kulli shay'in. Wallahu a'lam.